Assalamualaikum, hari ini kita ada sebiji Toyota Alphard nak upgrade Brembo depan ya. Okey, ni barang dia. Yang original dia kecil ya. Tak berapa nampak tu. Okey, yang original dia satu piston ya. Disc pun saya kecil. Okey. Okay, jom kita belanja tengok ni ada beza sebiji. Axia sebiji tengah upgrade brake disc belakang. Okey, yang tu pun sama tengah upgrade brake juga. Yang depan dah pasang brake disc, yang belakang tengah upgrade disc. Okay. Lagi sebiji Honda. Honda. Yang ni pun upgrade brake 12 inci depan. Sekarang ni dah buka dah. Okey, tengah buka. Ni brek yang asal lah. Brek yang asal macam ni. Dan kapasan Brembo 4 port. Okay, sekarang ni kita tengah bleeding, buang angin dalam brek. Tengok yang sebelah kanan. Oh, yang kanan pun dah siap pasang dah. Oh, memang cepat dah. Okay, ni air letak dulu. Letak air. Okay, dah letak air. Baru kita bleeding. Oh, tengok tu. Pam. Pam. Dah siap dah. Memang cantik bos. Nampak tu. Alhamdulillah, Toyota Alphard ni dah siap dah kita pasang Brembo depan 4 port. Sebab tu. Oh, cantik. Ni yang sebelah kiri, kita tengok yang sebelah kanan. Sama-sama cantik bos. Brake pun kita dah test, memang sedap. Kalau ada pakai Toyota Alphard Wildfire, tekan brake bergegar, boleh jumpa LAN Engineering, kita upgrade kepada Brembo. Rem 17 ke atas semua ada. Untuk rem 17 ke atas. Sekian dulu. Terima kasih. Jangan lupa like dan subscribe YouTube LAN Engineering. Bye.